السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة المحترمين para علم para ulama علم para, para kiai وبالخصوص yang mulia yang saya muliakan yakni يعني beliau Al-Habib Abu Bakar Asagaf Dan juga kepada beliau Al-Habib Hashim bin Yahya Yang dalam perjalanan menuju tempat ini Begitu juga yang terhormat keluarga besar Bapak Sesmisto Sekeluarga yang saya hormati Dan juga para hadirin yang telah hadir di tempat atau di majlis yang insyaAllah penuh barakah ini yang saya hormati dan juga kepada semua teman-teman Hadroh Al-Ghali Group yang saya hormati Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajah di tempat ini yang insyaAllah penuh dengan barakah ini Kedua kalinya yakni salawat dan salam Tetap terhaturkan kepada beliau junjungan kita Yakni Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang telah membawa kita dari alam ilmiah Alam jahiliyah menuju alam ilmiah Yakni dengan adanya agama Islam Untuk menyingkat waktu, kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini ingin membacakan susunan-susunan acara yang akan dilaksanakan. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni ceramah agama yang mana ceramah agama pertama akan disampaikan langsung oleh beliau Al Habib Abu Bakar As-Sagaf dan yang terakhir yakni ikhtitam bidu'a. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan selawat Fatih dengan harapan mudah-mudahan malam hari ini yakni malam di mana hajatnya Bapak Sesmisto yang mana hajatnya 1000 hari uh, dari almarhum Fitriah Ningsih dan juga almarhum Ti Samsul dan juga haulnya yang sebanyaknya 40 mudah-mudahan dengan adanya acara pengajian malam hari ini kita mendapatkan barokahnya dan semua almarhum-almarhum terutama almarhum seribu almarhum pada malam hari ini diampuni segala dosa-dosanya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin dan juga kepada semua hadirin yang telah hadir di tempat ini semua almarhum almarhumah juga diampuni segala dosa-dosanya amin amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa likullin niyatin salih al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغنيك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara yang kedua yakni ceramah agama, untuk acara ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh beliau yakni Al Habib Abu Bakar Asgaf. Waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. <تصفيك> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العفو الغفور Wa asyadu anna Sayyidina muhammad dan abduhu wa rasulun habibu syakur Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Safi'ana anayman nusur wa ala alihi wa alibaytihi wa sahabihi ma damatil layali wal ayami wa dhukur Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka dal alimul hakim Rabbi sroh sadri wa yassir amri Wahlu'l-Uqdatam uqdata min lisani yafqahu qawli wa ja'ali min ahli Rabbi Fajal Muttama hayatu khusnul hitam wa atina ma qad sa'alna min ataya kal amma ba'du Hadratal ulama anal ulama wal fuqala wal fudala wal aizah wa bil khusus dekat seler nasimul jah panjenengane Ustadz Abdul Wahab Panjenengane pon Ustaz Hasin, panjenengane pon sedaya para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat dan kula tak ngabsen asmanatung setung, setong ananging insyaallah tak ngurangi hormat dan kula de ajunan sedaya. Aparat pemerintah baik sipil maupun militer utamane pon kepala desa Monohasri, Bapak Joko, penjuken Bapak kepala desa Kuripan, Bapak Cipto, saya betin kalau hormatin, saya mungkin saat mungkin dalam perjalanan tak kalau paling juga akhir nafilah Syed Al Habib Hasim ibn Ahmad bin Yahya ibn Muhammad bin Yahya, saya juga dalam perjalanan dan sedaja cakanja dari MBNU NO, baik dari tingkat cabang maupun dari tingkat rating saya betin kalau hormatin cakanja cik hadroh. Sohibul Hafroh, Bapak Misto, serta keluarga besar, hadirin hadirat sesami mulja ben matur muka mulja agi dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur da junan Gusti Allah malam e malemaken betul kula sarang ajunan bisa ngi panggian along-polong dalam setengah acara ngi saya bu arena. Saya pertama Ananda Fitria Ningse ben se nomor 2 Samsul. juga Bapak Misto Kento ngholen Almarhum ben almarhumah sebanyak aneka pak polo eh, benyaan kento telau polo belu eh. antara lain bu Mariam Atmari Yongma okay. Yongma Magic jar. Yongma bener hmm. Pak Munadi Pak Jumaden, Bu Sami, Pak Sami, Narsan Army, Pak Gidam Nasrib, Pak Subedri, Samin, Pak Nur, Marito, Pak Raden, apa Pak Kaden? Pak Kaden, Bu Ja, Pak War, Bu War, Pak Selamat, Pak Iman, Bu Dimani, Pak Naji, Bu Karnadi, Almarhum Pak Karnadi. Almarhum Marti, Almarhum Maharami, Sayami, Sayadi, Pak Misti Nadi, dari Kropak, Bu Ara, Gunung Tugel, Bu Suri, Bensari, Bu Bongso Juarni, Beka, Bu Bernawi Laju, Mak Soh, Toyan, Bu Benayan, Bu Aja Muji, Mak Aja Muji, Pak Bernawi Laju, Raju, Bugel, Soleh, Wa Wafurohim, moga kesedaja ahli kubur kento orang sarang kusta Allah. Amin Allahumma. Eh terima sedaja amal bagus. Amin Allahumma. Eh tetiaki kuburan yang rodotun miria diljannah. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Napa saya keluar Pak Misto mandir e kente sareng Gusti Allah kala ben saya benyak ben saya amin Allahumma Shalawat ben salam terai cabisaki dekat serera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelaben harapan mandir sedaya sehadir oleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin ya rabbal mandir moko sedaya sehadir masuk surga amin Allahumma amin ya rabbal alamin para rabu saya benten kula hormaten sekilas saos dan kula neka karena pindah bek ke Randu Agung Kunjungan kula kelek neka karena kewanasi tak kok mau tanya detekan si ngambek tadi kula numpak sepeda di bi biasana biasa namun acaranya ibu kula ngibu mobil tadi kan sebab biasana pengalaman pribadi nih kak Tritan nanti pengalaman pribadi neka biasana mau nyebu neka anu berkata neka raja Tritan biasanya neka Oh, neka tau mana anu neka tuh pengalaman eh, daerah Parsian. Daerah Parsian kento pinggir tasik lagi. Lah mobil tak bisa masuk. Padahal masuk ini kurang lebih 600 meter. Jadi kula ngalak gempang nih numpak sepeda motor kan. Numpak sepeda motor. Makanya kento pengalaman. Seungguna kula nih biasa numpak mobil. Ya cuma kento karena keadaan akhirnya numpak sepeda motor. Mari acara. Pas kento termasuk panitia neka ke matur ke kula. Sekilas info. Ada jajan. Allah <tuh> masya Muhammad. Jadi panitia ini ke ke kula. Karena acaranya ibu ini kok bunyok. Anu ini katanya, sultana ini katanya. pajung, bodo takwa, <tuh> bodo sarung, bodo abu sembur, sandal lengkap pun, bantal guling banyak. Wang besar kini kau, wah banyak kan. Pas ngocak panitia, Habib kento canggolan Habib, sobung saya ngat lagi, sobung ring laki sekali kento. Kadi kenapa nih kata Habib? Napa epekta? Napa punten nih? Aduh, mikir gula nih kata dia. Hari yang mon Ayah bak tak nyeksa tadi tuan Ayah bak tak eman Nanti kula ngocak Oh ibat ambil kula pun Iki bambil kula dibik pun Oh iki habib ah, Sampai orang nak habib pun tak nak apa pun Untuk Buntuk deretan, mondut taplak mejo, ya. taplak mejo ni kata. Eh buntuk, tak kebuah, dari banyakan ni kata. Pas ngocak panitia, aduh tak cocok, Bola separuh saya kibo, bonjo kopi nyong, separuh kopi kopi tak bisa. Bu, tak pelan tak cukup Habib. Bu, tak pelan tak cukup. Iya, hari sorban gula bagi kau bayar. <laughs> bagi sorban gula tretan. Pas langsung ibu tu. Ibu etalain <coughs> karet. Etalain karet. Lah ketepaan buktonya pas nombor tretan, teriakan. Mose mojen, jadi kule pleman lebet sinto, rumah makan sinto, dringo. Oh. Ah, kebetulan jalan kita ibu becek banyak lobong deretan. tangan tanya dari tergenang aing. Jadi tak ngetelah, bedul lobong itu abra bi kule. Berapa gaduh, keger berkata. <laughs> Duh, masya Allah, tahu gula deretan, dari tangan. Nggak aduh mantir sobung orang. Jadi angka bi kule berkat nih kak, etalain mall nih. Maksud gue ini kayak talen boleh, mantir tadi orang sini kak. Pas berdele benak ke anak, yang udah tenderitan kenal kak gula. Bu, dari kamu apa? Olakan, neng nang jalan. Hari yang terita. Allah masya Muhammad. Eh tapi terpaksa kali ini kak gula pencenan, nun sepeda motor. Tapi, anu Pak Misto, mau berkata raja gula ngi betali. Tak apa pun. Allahumma salli Muhammad. Wan. <tuh> orang mati nih kak tretan kan pasti. Aje nak buat kan? Pasti. Jadi orang hadir acara nggak nih kan Bondut hikmana beda dua macam. Saya pertama kule sarang bajinan nih kak, Mak le engak kemateh. Ben nomor dua male engak ke orang sema semate. Wah masalah Muhammad. Kudu selalu engak orang kento kemate. Anak panjang ke iman kule serang panjenengan dengan. Karena mon orang kento tak sekut engak kemate iman nega turun cerita. Anak apa? Karena tak takut. sombong takut. Tapi mon engak kemate. Nah orang kento bakal ngasih teori. Ben kudu yakin mon mati nih ke perkara si pasti. Nih, eh? poron tak poron pasti mah mati. Bengal tak bengal tapi pasti mah. Agin apa agin? Takut ta tak takut ya pasti mah mati. Ya mati, mati nih ke pasti. Jek kok takut? Mon takut mati jodi. Lo kan gampang. Sebab orang yang oh, pasti ma mate itu pasti sesuai dengan kepastian bahwa orang yang akan nikah pasti atai. Nah, itu perkara yang pasti. Mon panjenengan odi tak kok mate, je odi. Mon ngakan tak kok atai, je ngakan. Kini apa pun ten? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kento Beda setung tabi indretan Beda setung tabi kento Saya nyama wahab bin munabih Neka teman ada bu Korok tu fi kutub Anna munadiyan Dimina minas sama irobi Ahkullas sobah Betul kula teman maca dari sebagian kitab Bahwa ada seruan-seruan dari langit yang keempat Setiap pagi hari nah. Beda seruan-seruan dari langit. Saya pertama. Ya benar Arba'in. Be, Reng-reng seantara umur Pak Polo sampai seket Antum zar un dana hasaduh. Panjenan kento ibarat bungkahan. Beda buana siap untuk dipanen. Hmm. Saya Pak Polo ke atas. Ngingi ngaki. Siap panen bro. Paham bro? Paham, Bun? Enggak usah berlanjut, Bun. Langsung paham, siap panen pokoknya Pak Polo ke atas. Ya benar, Homsin. Eh, orang orang saya antara umur seket sampai sebitek. Mada kadam tum, wa mada akhar tum. Napa saya si ampun elak kau Pak Jenengan dengan benar apa saya si ampun etina nak ajunan. Seneka teritan. Sedar jeneka kan pasti ecatet. Nih, hmm. Jenengan kan sekut maca yasin nggih iki al yauma nahti muala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun akhi nawutan sedhe jeneng kang betul. ibetu napa sih ampun elakon panjenengan napa si ampun edina aki besarang panjenengan nah mon saya edina aki Neka baca anak mau dalam yasin seneka. Inna nah mautawana mau tawana ketubu ma wa atharohum wa kulla syain asayna hufi imam asar lampat. Eh. Nih, seampun saya panjenengan. elah kento jadi pertanggung jawaban kule sarang ajunan. Lah, kuspe kusa orang, kuspe kusa orang, Gika dinto mantola umruhu wahasuna amaluhu. Lanjeng omora amalianya bagus. Lanjeng omora ibadana cakang. Insya Allah orang kento jadi orang simulja. Melanjeng omora bagus ibadana. Nega saya sepuh mumpung eparing kesempatan sarang gusti Allah pecakang ibadana. Nih. Kenapa apa sebab? Dan ini kata mau nyari contoh Kiai Hashim Asyari Ini apa Kiai Hashim Ashari ini kata Mau panjana ntar ke Jombang Sampai Mangken. 24 jam kuburan ini kata tak teman sepe Panjana mau ntar ke Sasa Ampel Kuburan Sunan Ampel 24 jam Pak Lekor cem, tak teman sepe Kenapa? Karena di masa hidup beliau banyak prestasi, banyak prasasti. Banyak prestasi, banyak peninggalan-peninggalan si bagus. Contoh. <tutuk> Kia Hasyim Asyari. Napa sih ampun elakonin? Napa prestasinya? Oh, banyak. Buku karangan ini banyak. Konon Azazi, banyak bukan buku karangan. Ini. Napa lampata? Napa asara? Napa setina kisar kiasa masari? NU termasuk peninggalan kiasa masari. Aki nabutan. ten? na mulja, emulja aki gusti Allah, emulja agimi mi manosa. Aki ki? Sampai mangken 24 jam tak kira sepi. Kau pura nene Anapa? Banyak prestasi, banyak prasasti. Seneka juga sunan ampel. Habib soleh tanggul. Kiai hosen beladu. Habib jakfar Baharun. Ayo, Abe Kiai Hasan sepuh Kinggung, Ya, Abe dulu berani. apa? Banyak prestasi, banyak prasasti. Bahkan dari mall jana negara Nih, Dari mall kento kadeng sampai diabadikan. nangguin nama jalan. Gue nama jalan ternyata. Ule jalan mereka dari mulai Bali sampai keluar Jawa sampai Jakarta depak mantan mantretan ngabesaki lagi tarang korang setiap kota kento bede nyama jalan jalan Kiai Hasim Ashari bener akhirnya betul anjen ke kota banyak, jalan Ki Hasyim Asy'ari jalan ke Pasuruan daerah Jalan Jawa jalan Ki Hasyim Asy'ari ke Sidoarjo daripada beda jalan jalan Ki Hasyim Asy'ari Surabaya beda jalan Ki Hasyim Asy'ari Solo daerah Gabutan jalan Ki Hasyim Asy'ari Banyak. Emil Jakiwi kenapa karena semasa hidup beliau banyak prestasi, banyak yang dia karya-karya yang dia ciptakan, banyak ben prestasi, banyak peninggalan. Gampang. mon asar Nekah Seni Keteritaan, gempangan, panjenengan dengan, Mohon MaRe sholat Mahrib, sholat Mbak Diatul Mahrib, biasanya pindah tempat. Oke, okay. halo, Bu. Oke, okay. Mohon MaRe sholat Mahrib, sholat Mbak Diatul Mahrib pindah tempat lagi. apa mak pindah tempat? supaya setiap tempat mereka bakal terjadi saksi cengkak Jengka saya se semangkin, saya panjenengan. Teras saya ketahujuin panjenengan. Mereka bakal terjadi saksi. Hujatuna, okay. saksi yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak kuliah sarang panjang memarai solat maghrib, solat badiatul maghrib biasanya pindah tempat. Anak pak Yau ma Tuhan di tuah baroha pada saat di mana setiap apapun akan berbicara jadi saksi nak panjangan tempat saya bicar panjangan maka pindah tempat male banyak tempat saya bisa jadi hujatuna saksi yang meringankan kita. Lepas saya palang mon hujat alaina. Napa hujat alaina saksi yang memberatkan kita. Contoh tanang, tanang kento tretan mon gebei tasbih, muter tasbih, kento jadi hujat eh, Saksi yang meringankan kita. Al yaumana timu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Saya bakal omong tanang aku udah sarang panjenengan. Deti hujatuna gebe zikir Gusti Allah mapan. Gebe ngecok palang. Akhirnya Nah, soko gebi sholat mapan entar ke embung miring hancur dan <laughs> dihujah alaina na'udzubillah min ngali maka naki asyim asyari para kiai selain jahsan sepuh genggong sampai diabadikan dari nama, nama jalan anapa? apa? dari muljana orang dari tanah ya, nyaman apa jenengan di sepuluh orang Lain magang buntu tapi tak baju tadi kan? Masa Karena apa? Karena kita tak banyak prestasi, tak banyak prasasti. Akhirnya apa tuan? Tapi jika kau petir panjang dengan. Mun kelas aku orang sama panjang dengan tak nuk. Mun padam bi kiasa mas hari jauh gelu. Padam bi kiasa hamid pasuran jauh gelu. Padam bi kiasa hausin beladu. tak nuk ke. Akhirnya apa tuan? Padam bi baharun jauh. Tak bisa. Tapi ilam takunu mitrahum fatasabahu. mau tak bisa pada ikuti saja nih eh, ikuti saja inna tasabuha bil kirami mau bisa pada norok sekuni baik dari salah satu kebiasaan para ulama kento teritan mulja gue dasar wajah dengan Allah ala Muhammad contoh Kia Hamid napa istiqomah na Kia Hamid nikah istiqomah solat malam aduh tak kelar beb ke tahun ya nyare, napa? Kiasan ya, sepuk hinggung, gue kiasan ya, sepuk hinggung lembut teritan. Lagi, mau di pesen nih senapa juta, senapa puluh juta itu umkapi. Waduh berat Beb Saya lain <laughs> Beb bib. Mau saya lain, kulit nih juga teman nyare teritan. Terus terang Beb Nah, apa saya bisa etero dari para alim ulama, tapi saya nyaman. Saya nih kan kule Tapi gula nyare pola bedes beli, pola bedes ulama, saya seneng ngakan. Nanti gula sare nah, kan kebiasaan bagus juga. Masya Allah, ternyata bodoh Ternyata bodoh. Alhamdulillah, cakan kula. Arya Nero lelaman Nero ne Nero ne kebiasaan daripada ulama lagi okay, beli Gusti Allah tapi sama senengakan bayang lagi beli nagusti Allah tapi senengakan eh coba ambil gula nyamana Habib Ahmad bin Muhammad Al Habsi Syahibu ngopi ku. Habib Ahmad kento tretan. Luar biasa. Mun kadung ngakan. Korma sekarung ibu tade. Mu cocok nih gajah Hari ya saya cocok. Pas ibu cak boleh kitab nih gajah tretan. Terusan nih tak nyaman. Terusan nih tuh Tapi Habib Ahmad kento. Mare ngakan. Sudah aja biki kento. Eh pepolong tretan. Pas maca. La ilaha Sebanyak biji yang dia makan mun pas ngakan menikah satu saya cerita tak lah kok sehari ini kasih cerita jadi in lam takun mitlahu kata sabahu in natasabuha bil falahu mun tak bisa pada oke Mulja orang-orang kan tahu ceritaan, panjenengan mau tak percaya, entar ke pasar, si semak nega pasar bentaran, panjenengan, entar, ah pasar bentaran, congok, banyak bedak jual foto nagi asem asari, banyak, banyak bedang nih saya jual foto Nabi Hamid Pasuran banyak saya jual foto Nabi Jafar banyak saya jual foto Nabi Hasan Genggong Sepoh banyak tretan paju kerus laris ya foto nakake Boh ya mau tak percaya sebuah orang nanggi. coba boh mau tak percaya mau nambahin terus bukti gue kengguk neka saya eh, panjang dengan neka selfie mereka selfie cetak cetak sepuluh r jual ntar ke pasar jual insya Allah sampai bulan sapar sih tahun depan tak kira baju dari tangan. salah tak baju mau orang ditenti dari di Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? pak karena kita banyak prestasi tak banyak prasasti tapi cek kebetir karena cinta kula sarang panjangan ke para alim ulama insya, Allah oleh syafaat para alim ulama amin Allahumma amin ya rabbal saya nomor telok ya benar eh orang yang saya teka atas la lakum tade alasan boleh mon pon sepi teka atas sampai mati pon tade alasan boleh nih eh? mon ke habib ke kiai panjenengan bisa alasan Ustad, oh, panjenengan bisa alasan, duh, beb, tak bisa sholat beb tak kelar manjeng beb bah Yaman kahabep, ya men kaha ya, beb kak kiai bisa alasan nampen mau ngadep gusti Allah alasan apa tak kelar sholat gusti bah mata kelar ibadah sake apa bu ento gusti uh, nabi ayo puluhan tahun sake bakut sholat bukan engkau cuma sekejap sakit pas tak sholat oh kentos bi malaikat tuh tak kelar majeng bisa tahu Akira mudah. Banyak cara solat yang ambu mon mati. Buru oleh ambu. Mon masih orang yang gi odi, Ben akal nikah sehat. Jadi saya tak 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 napa mon tak solat cuma dua. Setung orang mati, dua orang gila. Tak solat, tak napa. Ya pilih bayi salah setung. Benda saya tak solat? Benda saya tak solat? Kira-kira nah, bayi. Mati napa gila? Mau ngeodik berarti gila. Allah <guluh> SWT. Se Muhammad. Sepora nak ceritakan, mohon pancen anu, pancen dengan kento. Nyaman mana saya kutu sholat. eh Islam kutu sholat. Meski tak bisa tak kelar panjang. tojo, akhirnya apa Penggi banyak cara tak bisa tojo, aduh tak kelar web tojo kabitan, toot nengah nyok nyok. Mon tak kelar tojo banyak cara lain. Siapa ngocak napang tuh? Apa udah sholat napang lah. Ngaji di rumah jom. Napang dia merah benda salat Abah udah salat napang. Allah SWT Muhammad. Laudroh lakum Tadi alasan boleh. Nita uliku alimul lima dah uliku. Mar panjana pak kisaran gusti Allah ketahui untuk apa kita itu diciptakan. God atatku musaah pon para depak pon bektona pon orang yang mansubita ke atas Ngastete. tete hudu Ari kero oleh neka kero gigi permisi satu persatu seinya mana obuk neka ganti berna. lagi nabutan mak repat pun jadi dua nengalain orang jadi dua ah kudungan setetik hadarkum namun ah, hadarkum ini kacaan bangun api waspadalah waspadalah nah sini ya Allah masalah Muhammad <tuh> lanjut sebelumnya, mari nabi Basim datang nih, Allah masya Muhammad, anehkah di pelajaran kepikul sarang panjinan mau masalah odi lagi, jadinya menang orang odi, nekat tretan. ini, orang bukan, Allah masya Muhammad, lanjut deh, lanjut, lanjut, nekat tretan bertambah tahun kuliah sarang panjenengan pada paham bertambah tahun bertambah umur kuliah sarang panjenengan kebutuhan itu tambah meningkat akhirnya buden akhirnya buden kebutuhannya kan saja meningkat tapi subhanallah mon ekir ikir anak mak kebutuhan saja meningkat tapi kuliah sarang panjenengan bisa aneka adil gusti Allah panjenengan timeneka Bukto tahun sepuluh tahun ke Pongkor, nih Malaysia mana Aqua, contoh kayak ini lah. Aqua nih kak sekentar ka, timin saya ibu rekena, mungkin Pak Ibu, tapi Pak Gun kelar Malay. Aki nahuten, aki nahuten. Nih keadilan gusti Allah. Mon masalah rezeki ini kak beda ngatur. masalah kebutuhan biasana biasana. Meningkatnya kebutuhan karena meningkatnya keinginan seseorang lah pada umumnya kulit tak oneng Iwono Asri, tak oneng Iwono Asri, bener nggak banjirnya? Monse lebih banyak kebutuhan mereka biasa na, reng laki napa reng bini Eh, reng laki napa reng bini Reng bini oke, bener. Coba etes, coba etes pola klereonya. Monreng laki-laki Iwono Asri sandal setong cukup 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 monreng bine kira-kira cukup nama putar Tidak nah, cukup sandal main beda sandal sholat beda sandal resepsi beda monreng bine lagi nama iki. sandal entar ke emol beda lagi nama putar bener berarti skor 1-0 lebih banyak kebutuhan neka yang bine bener reng laki songkok setong cukup tak cukup cukup reng bine kodung setong cukup nah wudan tak cukup lagi <guluh> nah berarti lebih banyak kebutuhan reng bine lagi nah bagi lagi bagi benar, bahkan dari benyan kebutuhan reng bine abu sampai malah teritan kadeng siang gue reng laki yang gue kiam di reng bine Oke, Cek lampi nareng laki kadang yang kui miring bine. Aki nak bangki, aki Ayo, saya nyaman nak seleber Celana, arek pakai nareng laki nama pakai nareng bine. laki, tapi beda namun muda nareng bine ngangui selana. Banyak cerita. Aki nama muda. Dulu yang nareng bine sampai lampi laki bengal. Kaos ni kaos kento. Arwah lampi nareng laki. Orang bine kan daster. Aki muda. Tapi beda tak ada orang bine sengangui kaos banyak cerita. akhirnya nama akhirnya Aki Bengal mau bini ngangguy kaos, ngangguy topi, bengal. Mau kakek bengal ngangguy kotan. <tuk> <tuk> tak. Allahumma <Tak akir. tuk> Allah <masalah> Muhammad. <tuk> Allah masya Muhammad. Nah. Goncoman mon masalah mon masalah odi, Aji okay. Neka tak usah terlalu epikir karena oh orang contoh se saya malah oh benih mati nah cerita. Akhirnya buatan saya kau tu epikir neka mati nah benih oh mon oh pon beda sengatur rezeki beda sengatur. Akhirnya buatan maaf pengen mikir kurang kerjaan. Saya penting kuliah sekarang pak ini kayak usaha. Akhirnya buatan kepi neka beda sengatur rezeki beda sengatur ajal beda sengatur senyamanah bahkan judu beda sengatur. Cucu dia di disengatur, reng laki aku cucu bireng bine, aku napa bu ten mau bireng laki jeruk makan jeruk namanya, aku napa bu ten mau reng laki aku cucu bireng bine, aku napa bu ten, kuncuman, mon mau masalah odie deretan, seboran lagi, mau pancenannya nyari cucu, ngaca kade, bu ini kek ongkuan. ngaca kade karena reng lake menang mele sorry bro hari itu lo omong kebe panci dengan reng lake reng lake ini menang mele menang mele gak? mele reng bine meski sedun ya mele, apa lagi apa tadi? lagun cuman ngaca kade boh nilena panci dengan kentos kenapa? kan se ceng lanceng ini gak? kabin tak apa mele reng bine Tak usah kau cuma wana asli sampai panjenengan ke Pasuruan ke Surabaya, milih sampai Jakarta tak masalah. Jadi mana milih? Eh terima tak? terima Nah baca? Hm. Kira kau betul. Tapi mohon panjenengan menang milih. Tapi mohon milih panjenengan kento. Kudu ngaca kade nilai abe endibi sepora nan tretan karena kadeng bede kulit teman ngatraki orang tretan telok kali masya Allah cemuanan nega asalodi Seporanane. Mo ana asal odi, koleh bungu. Anji, pas orengane ka tapate ndi critane. Seporanane keto. Angki kula pun ng anu ngebel matur orang gitu. ngene mau nyari judi dong. Tak napa yang bini milih cuman ngambes lagi kadek, Mak lip, napa? Mak li depak tak du anu langsung etrem mas ne kacong. Telo kali ngater lagi tolak melulu cerita masalah. Le mak mecermet sing ngater lagi ni cerita. pertama Anggi, menta anu orang etola. Jawaban para pade. Jawaban nih kapa pade? Aduh. Habib saya se ngatur lagi Habib ceritan. Aduh Habib sepora nasi banyak Habib. Ini cangkolan keajunan Habib. Masa ungguna kento kacong kento. Saya ngatur lagi kule. Kacong kento kule sobung kekurangan Habib. Ini seungguna kule neka setuju tak masalah. Ya kun cuman neka Habib. Bitungan nih tak patah saya Habib. Jadi pola beda jauh dunia, senai kata ceritaan. Padahal maksud ate ngoca, mau anak kakek ni kan nakon orang. <laughs> Lah nyongo sebenarnya Bisa mon potongan seni ya nyari mak kurang lebih saya kufu. Maksudnya kufu ni kamu apa? Setara. Angi. Setara lah. Nah jadi malay napa sekali ngelamar langsung terima seni kah. Bunyi milih si muluk muluk sakai kapi dari tan. Telo kah tolak melolo. Alasan apa ada? Aja kik lunjut dua berbeza masalah. Bahkan ya seboran lagi. Seboran lah. Cacing lancing nih. Khusus cacing lancing nih. Ini, melancing nih. Seceng lancengnya di kaki. Montro kabin mele tak masalah. Menunjuk Habib, mohon perlu Habib singakat. Angi tak masalah. Kuncuman dalam kitab ada budunya wadin. Ngak ngain. Mon orang jube. Kabin bi reng latin. Hukum mama kroh. Anak apa mama kruh? Tak pati saya. Anak apa? Mengganggu lingkungan. Merusak pemandangan.

Cuduhnya mana tapi dalam Alkitab ada budinya wadin eh cak neka makro Anya apa le tepat neka beri kata tepat si keluarga nasi bini neka andi pleman saya keluarga anggi saya bini bisa laki aja jadi pleman ke sana ke pangki pas saya tanya bibi bu do tepat do kakek do iya bisa apa tang laki be, bu ya nemu bobon dari dimak cit ngecit di orang nih Allahumma masalah Muhammad nah, mon oli ini kabar saya ngatur eh Nanti saya pikir kula sarang panjang mulai dari mangken istilahnya alimu anna akhirah amri al maut fasta datu peyakin atina panjenengan sedejo urusan panjenengan hasil akhirnya adalah kematian fasta datu maka dari itu aku menyiapkan diri untuk menyongsong kematian lah kenapa tretan banyak ibadah pecakang ibadah banyak amal soleh insyaallah mantir husnul khotimah kabi amin Allahumma amin ya robbal alamin sepura nasib banyak dan kulit keburu juga kutu, tuli mangkat karena cik pleman gak ada Nyabat berkat maksudnya mon bede mon bede mon bede ini kan mon tak ya tak napa tina resek kor tak ojen tina tak oleh nasik kor oleh jejen wallahu muafiqilah kami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh